Lengkong ini Pak ya? Lengkong. Ya, ini untuk kotak lengkong. Di video Pak. Ini yang awal pertama siapa Ur? Saya terakhir aja Ur ya, karena kan saya buat video dulu. Nunggu ayo ngambil mobil. Oh sekalian aja kah? Iya. Sekalian aja. Thank you.
cover sama kaki kita kan yang agak resu dan tidak bobo dari bobo. Apa-apanya. Jadi buat anu ya, film ya. Iya, Pak. Pengamanan pilkada 2000. Di YouTube kah, Pak? Di YouTube kah, Pak? Oke, Bro. Sip. Kalau perlu bantuan dari turun kan, Pak. Mana-mana tadi? Karena suara saya sudah di TV kan. Oke, Mas. Ini blengkong ini ya. Blengkong Pak ya? Iya. Di sini aja Pak dulu Pak. Mundur. Terus. Ya, lurus. Proses pengiriman kotak suara logistik untuk ke PPK Pasir Belengkong. Hah? Ya, terus. Iya, enggak apa-apa. Kan enggak berat tuh. Catat tuh anunya, platnya. Hah? Catat anunya. Ya, platnya. Biar satu, tulisannya biar. Ini jadi penambahan KT 8475. Ya Pak, dah. 8475. Ini proses yang kedua untuk yang berikutnya.
Duit acaranya sudah terima, Or. Sudah terima. Hah? Oke deh. Jadi ini mompa dulu? Iya, di lapangan tenis, bentar aja. Lapangan tenis ya? Sekali jalan aja kita tolanya? Iya, langsung sini. Jalan-jalan poros aja? Iya. Jalan poros aja, lapangan tenis bentar. Iya, sip. Oke. Ayo. Kita ke sini, Kak. Ayo ke sini, Kak. Or, ikut mana, Or? Ya, lanjut. Lanjut. Oke. Ya, silakan. Ayo sedar. Kita ke tenor. Di situ kah? Hah? Apanya, Pak? Fotonya ada tuh kan? Sudah, Pak. Yang gua ada. Yang udah, Pak. Fotonya kirim ke saya. Oh iya, Pak. Ini untuk mana nih, Pak? Ya. Belengkong, Pak. Belengkong juga ya? Belengkong untuk PK, Pak. Oh iya, Pak. Masih nunggu supirnya. Ini nunggu apa lagi, Pak? Ikutin aku ya. Proses pengawalan surat kotak suara ke 53 KPU. Ya, ya, ya. PPK Pasir Blengkong ya. Dari KPU Kabupaten Pasir. Proses pengawalan. Menuju PPK Pasir Blengkong.
Ceritanya kok panas banget ya. Oh, sekalinya AC-nya belum didupin. Aduh. Iya, bank plat merah juga. Tapi khusus pengkreditan. Mana itu? Iya, khusus pengkreditan seperti rumah dan sebagainya kan. Ini belakang kita. Enggak, yang satu lagi. Bayu. Yang Cornelo. Yang Cornelonya itu ada di belakang juga. Di belakang, belakang. Ada di belakang juga. Belok lagi dia. Alah. Yang Pak itu aja yang bawa. Sama Ayu. Ayo. Yuk langsung. Wah. Lumayan lah. Jadi malam ini piket siapa, Pak? Enggak ada. Enggak ada, jadi wah ini harus tanya Mas Bayu dulu nih. Iya. Aduh. Oh berarti ya di depan Aulia itu ya. Jalan gremiknya karung lagi di situ. Lemah gerakannya. Tapi itulah cita-cita bangsa. Aduh. Masih ada yang ketinggalan. Duh, panasnya. Mau kok? Coba mati aja. Di video gitu kita lihat di HP, lihat waktu yang lama betul malah juga kita nonton. Kira 1 menit. Oke. Oh, panjang itu. Eh. Resiko. Video Pak Kamba. Jika kita pakai anu internet kuota aja. Oh.
kotak suara yang di belakang sementara kita kawal. Sekarang memasuki jembatan menuju kecamatan. Ada baca itu, kamu juga kirim ke saya juga nggak saya baca itu. Berbahagialah. Hanya Tuhan aja yang tahu itu. Langsung. Big abus. Dia hanya khusus untuk laporannya. Oh iya. Berarti kita pelayan pimpinan ya? Si kura-kura ninja kan begitu. Bagaimana Pak Supir? Aiyah. Ini polisinya pada pulangan nih, gimana ceritanya ini? Urusan mereka. Perjalanan kurang lebih 20 menit ke Pos Belengkong. Ikuti Pos ya perjalanan kita. Sepi, lagi lengang. Mati lampu juga. Mesin enggak nyala ini. Mesin enggak nyala. Ini jalan tadi mati lampu. Iya, makanya tetap semangat Pak tuh di sampingnya ini sih. Biasa. Ada wanitanya? Iya, makanya dia. Percaya saya. Saya jangan nonton ngeren. Dia tahu apa perlunya masalahnya. Polsek Pasir Belengkong. Kantor kita, coy. Akhirnya sampai juga. Kecamatan Pasir Belengkong. Kantor PPK. Sampai.
sopir ini ngeri pokoknya. Siap. Oke, Jambre. Selamat sampai tujuan. Akhirnya. Bagaimana? Ini kuenya mau dibagikan? Permisi Bapak ya. Ini kuenya mau dibagikan. Nah, Bapak Panwas. Tadi ya, berarti itu pertama kali. Sudah saya duga. Tempatnya di mana? Pak Ketua. Wah, luar biasa. Ini kan tempatnya. Waduh, aromanya. Wah. Inilah ruang penyimpanan kotak suara yang siap didistribusikan. Berapa jumlah kotaknya, Pak? Hah? 60. Oke, Jambre. Lah ini kan bilik nih. Hah? Bilik. Iya, biliknya dari sana juga. Dari sana juga? Heeh. Uh-uh. Dibawa tadi sama mobil Konelo. Oh, kayak gudang Konelo ya.
Pangan. Dari KPU itu Bapak KPU itu ada kah? Enggak ada stempelnya, Kak. Enggak bawa gua. Nanti aja. Ini kan belum bisa ambil, Kak. Oh iya. Yeah. Nanti setelah ini nanti. Serahkan. Kotak suara yang diamankan di gedung PPK. Oke. Mentor, Pak. Dari KPU ke sini. Tindakan kita, Pak. Ya, Pak. Ngomong, Pak, dulu, Pak. Yang anu masalah hasil dari KPU ke kita. Iya. Apa yang saya serahkan ini? Iya, tadi. Mentor ada, Pak, komentar, Pak. Ada komentar, Pak. Komentar ya? Ya. Alhamdulillah hari ini pukul 11.55 tadi pergeseran kotak suara ataupun logistik pilkada Gubernur Kaltim dari KPU telah sampai ke PPK dalam keadaan selamat, dan untuk sekarang logistik telah digudangkan di gudang PPK Pasir Mega. Yang selanjutnya dilakukan pengamanan oleh personil Polri beserta Linmas untuk besok jam 6.30, maksimal jam 7 sudah dilaksanakan pergeseran ke